tide of something real. Somehow I lost you on the way. I assumed you left me behind. Lifeless days and sleepless nights, so tired of it. I can't get you off my mind, can't forget it. Now I know what I've got to do is find my way back to you. Ampun, kayaknya kalau udah kesini kalian gak akan bisa pulang ya. Ya iyalah, di mana lagi nih kalian bisa nemuin tempat makan yang lengkap, selengkap di Mister Sumo dan rumah makan Anda ya nih. Nah, udah puas makan? Kayaknya belum ya. Kedua host kita langsung lanjut nih coffee time di cafe Handayani. Ya ampun, benar-benar lengkap dan puas banget ya kalau datang kesini. Nah, jadi kalau kalian cuma mau nyantai tanpa makanan berat, atau kalian mau nyantai setelah makan makanan berat sambil nikmatin suasana, kayaknya Cafe Handayani pas banget nih. Nah, di Cafe Handayani sendiri menyediakan camilan dan kopi yang pas banget buat kalian pesan untuk nemenin waktu santai kalian. Ada berbagai macam aneka kopi Nusantara seperti Aceh Gayo, Java Ijen, Bali Kintamani, Toraja Sapan, sampai Papua Wamena. Lengkap banget kan? Nah, di samping itu juga ada berbagai macam teknik olah juga. Mulai dari kopi letek, French press, V60, dan Vietnam drip. Nah, tunggu apa lagi? Buruan datang ke Rumah Makan Handayani, spesial kulineri Indonesia. Ya, setelah kita makan, kita memutuskan untuk kita ngopi santai dulu kali ya di sini sambil kita mau ngeliat proyek apa sih setelah ini untuk kuliner Balikpapan pastinya. Dan untuk menemani meeting kita udah pesen kopi French Press. Tuh. Namanya unik ya, ini kopi French Press. Tadi katanya biji kopinya tuh biji kopi Bali. Tuh, biji kopi Bali. Oh, ternyata biji kopi itu banyak ya macam-macamnya. Banyak. Biji kopi itu cuma biji kopi gitu doang. Ternyata macam-macamnya itu banyak. Ada yang dari Bali, dari Aceh kemarin, Aceh Gayo. Aceh juga ada. Jadi enggak sembarangan kopi. Kita udah pesan. Dan kopi ini kayaknya unik banget sih dari ini ya, packaging. Dari packaging. Ini packaging atau desain atau presentasinya? Iya, desainnya juga unik di sini. Selain dia pakai tatakan, ini kan tradisional sekali. Panas, kenapa dibuka? Dan ini kayak ada ceret kecilnya gitu. Aku rasa sih kayaknya ini tuh dituang ke sini terus kayak ini gunanya di kambu. Oh. Keren katro ya, Bun. Karena memang enggak biasa ya mau minum kopi aja tuh kayak okay. Gini. Biasanya minum kopi gitu doang. Oh, diangkat gini nasar baru jus. Kopi apa nih? Iya, ini kopi Vietnam. Ini kopi Vietnam. Kopinya kopi apa, Kak? Aceh. Aceh Gayo. Terima kasih. Oke, yang satu lagi ini adalah Vietnam drip. Tapi yang ini enggak ice, ini hot. Dan dia pakai kopinya kopi Aceh Gayo. Ini beda presentasi kalau ini karena dia drip, jadi kita harus tunggu dia sampai menetes sempurna baru kita bisa tuang ke sini. Jadi nggak asal minum aja. Ada. Silakan kameramen maju. Silakan diambil. Maju. Silakan diambil. Penampakannya nih. Bocor. Kayaknya. Kameramen udah bosan hidup ya. Di sini juga biar masuk begini. Gak usah ngangkang juga, Ces.
Tuh, lihat tuh dia menetes sempurna ya. Ini temen meeting emang pasnya kopi ya? Iya benar. Dan setelah kita seharian makan. Iya benar banget. Sore, udah lelah nih bun. Jadi kita lagi pengen yang seger-seger, yang buat mata melek. Iya meremelek ini mata biar strong lagi ya kan. Jadi kayak fresh lagi gitu biar nggak ngantuk. Iya dan ini masih di satu tempat loh guys. Jadi tadi yang kita sebelumnya itu kita udah di Handayani. Kita tinggal maju sedikit aja. Nanti kalian udah bisa temuin container coffee shopnya kalian bisa temuin di dekatnya Handayani. Jadi dari tadi kita tempat duduk itu kita tinggal turun aja ke bawah sedikit, nanti udah ada kontainernya. Jadi di sini tuh ya benar-benar bukan cuman buat makan berat aja, jadi kan bisa nongki-nongki. Iya dong. Ini tempatnya juga di sini tuh all in one. Jadi kenapa saya bilang all in one? Karena di sini itu kalian bisa dapatin satu tempat dengan tiga macam berbeda suasana. Pertama di Jepang-Jepangan ya. Ya, grill-grillan gitu. Grill-grillan Jepang-Jepangan tuh. Yang kedua ini ada makanan khas Nusantara itu dari rumah Handayani. Kalau misal kalian nggak bisa makan Jepang-Jepangan, pengen makan Nusantara bisa banget langsung ke Handayani aja. Yeah. Masih satu tempat kok guys. Dari part ofnya dari Mister Sumo dan juga di sini ada coffee shopnya juga. Kalau kalian mau nyantai-nyantai, mau ngemil atau mau me time sama temen kuliah atau sama pacar mungkin. Dan tempat ini tuh strategis banget. Dan biasanya itu di sini tuh di tempatnya itu melawai. Yang di tempatnya di mana para pengumpulnya anak muda, Balikpapan, mau yang tua, mau jadi satu gitu. Ini di depan kita ini sekarang lapangan Merdeka dan sebelah kiri kita tuh pantai Melawai. Jadi kalian nggak mungkin nggak dapat selama tempat ini karena tempat ini tuh strategis banget. Oke, langsung aja kali ya kita coba ini kopinya karena udah Vietnam dripnya udah menetes sedikit. Sudah full sempurna. Kayaknya masih bisa nambah lagi jadi. Ini mau yang mana nih? Mau yang ini atau yang ini? Aku cobain ini dulu ya. Boleh. Ini kita aduk ya karena dia ada susunya. Jadi diangkat jadi gitu. Jadi itu semacam kopi ampasnya itu diangkat. Jadi dia bakal netes. Aku bakal coba yang ini, yang unik banget yang di pump. Tuh. Di pump guys. Jangan lupa kita aduk. Nih masih ini ya. Steril guys. Steril banget nih karena pakai. Aku suka presentasinya tuh kayak estetik gitu ya, Instagramable banget. Kayak semacam ini kita bisa berada di satu tempat dengan tiga suasana yang berbeda. Dan mereka kasih gulanya terpisah, jadi terserah kalian mau pakai gula atau enggak. Tapi karena aku orang suka yang manis. Bercampur rata juga ini kopi Aci Gayonya antara kopi dan susunya udah menyatu sempurna. Oke. Langsung aja cheese. Paling mantep deh suasananya itu kayak mendung-mendung manja, gak hujan. Minum kopi guys. Minumnya kopi yang hangat-hangat. Ntar ya bu, punya saya lebih repot ya bu. Oh kalau dia lebih ini, kopinya dia lebih murni ya. Karena dia gak murni dong campuran gula. Jadi tapi tetap bermacam-macam. Jadi di sini tuh berbeda rasa dan campuran kopi. Ini kopinya banyak loh. Kalian bisa minum sepuasnya ini aku rasa ya. Oke, langsung kita cheers. Kalau aku kayak ini ya, kayak minum soju Korea. Kita cobain satu ya. Teguk ya. Udah deh kalau kopi udah ya. Siapa sih yang enggak suka kopi ya? Oh, punya aku lebih kecut. Oh, kok kecut? Iya, kecut. Nih cobain. Coba. Coba ya, coba. Kecut, say. Kecut kan? Karena kopinya kan jenisnya beda. Aku punya dari Bali. Gitu, tapi tetap terasa kopi. Dia ada ciri khasnya lah gitu.
Jadi memang bukan sembarangan kopi gitu, dan kalian pecinta kopi harus wajib coba ini. Karena punya aku kopinya Bali, kalau Ina punya itu Aceh, jadi beda ya. Dan ini juga ada susunya, jadi beda. Jadi rekomendasi banget buat aku pecinta kalian kopi maupun kopi lovers ya. Cowok juga tuh bisa nyobain kopinya. Dan ini banyak banget. Ini kalian bisa minum berapa kali, dan emang di tempat ini disediakan memang tuh kalian yang emang sukanya meeting atau sukanya emang nongki-nongki. Kita cobain. Boleh. Kalau emang kalian sukanya nongki-nongki ya, emang tempat ini cocok banget loh. Dengan suasana yang kayak gini. Ngantukku jadi hilang. Jadi seger lagi ya kan. Kayaknya aku gak salah pilih deh, emang aku suka kecut kan. Jadi kopi ini pas banget buat aku. Dia tuh kecut, bukan kayak kecut yang kayak jeruk nipis. Enggak. Dia tuh kayak seger, seger gitu. Kopinya tuh memang ciri khasnya dari kopi Bali. Dan manisnya pas ya, gak terlalu manis, gak terlalu pahit. Dan ditambah kecutnya itu, wow. Pokoknya kalian wajib coba sih. Wajib banget. Mungkin kita mau nikmatin kopi kita dulu sambil kita review untuk konten selanjutnya apa di penyebab apaan. Dan banget, pokoknya kalian stay tune terus, jangan sampai ketinggalan channel YouTube kita. Dan juga jangan lupa subscribe, like, dan comment and share ya. Kalian juga bisa komen nih, kita selanjutnya mau kemana, review makanan komen di bawah, khusus Balikpapan, karena kalau keluar kota kita belum mampu ya, Shay. Oh belum, masih pandemi juga kan. Jadi lebih baik di dalam negeri aja dulu ya, di dalam kota aja dulu. Jadi untuk kali ini mungkin ya segini dulu untuk kita udah review di Mr. Sumo, di Handayani, dan terakhir di coffee shopnya. Ini termasuk coffee shopnya Handayani gak sih? Iya termasuk. Langsung semua yang tentang promo atau segala macam kan langsung cek aja Instagram di bawah. Kalau nanti kalian juga masih kurang jelas ini alamatnya di mana, nanti kita juga kasih detailnya di bawah alamatnya. Bener banget. Jadi untuk mencari. Tuh. Hari ini puas banget ya, udah kita makan Jepang-Jepangan. Akhirnya kita balik ke Nusantara lagi. Akhirnya terakhir kita disuguhkan dengan kopi Nusantara juga. Semuanya perfect banget buat hari ini. Dan ya mungkin segitu dulu aja video dari kita. Pastikan kalian harus banget datang ke Mr. Sumo Balikpapan. Alamatnya tuh ada di depan lapangan Merdeka sama sebelahnya Pantai Melawai Balikpapan. Dan terima kasih juga yang udah pada nonton ini channelnya. Bantu support terus buat menuju 1 juta subscriber ya. 1000 dulu ya. Oh, 1000 dulu ya, Bun. Tapi masih diaminin aja. Diaminin aja. Kalau 1 juta pun alhamdulillah. Gimana? Udah selesai? Udah sih, aku hari ini puas banget ya dengan Mr. Sumo karena kita semuanya makan apapun semua ada di sini gitu loh, enggak perlu ke tempat lain lagi. Kopi-kopinya semua ada di sini gitu. Benar-benar komplit, definisi komplit. Definisi all in one, udah all you can eat, all you can order juga ya kan? Pokoknya dulu. Di mana kalau enggak di Mr. Sumo Balikpapan dan rumah makan Handayani di depan lapangan Merdeka. Ini yang ada di Balikpapan dong. Pokoknya ini sangat tiga makanan yang berbeda. Yang di Balikpapan ini lagi viral banget karena tempatnya memang keren banget. Instagram keren banget. Dan aduh pokoknya kalian puas lah di sini, kalian bisa pilih apapun yang ada di sini sepuas itu. Jadi definisi puas ya itulah puas ya. Jadi mungkin segitu dulu ya guys video dari kita. Terima kasih buat kalian yang udah nonton. Jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe yang penting. Nyalain lonceng notifikasinya. Follow Instagram kami berdua dari sini. Instagram kameramen ada di sini. Dan see you on our next video guys. Bye. Bye. I've been getting out of bed these past few days. Think it's fair to be proud about it. I've quit ordering from all those fast food chains. I'm feeling better, there's no doubt about it.